Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Surya Ramdhani, di mana channel saya ini selalu melakukan reaction-reaction sebuah video teman-teman. Mau itu video musik, video trailer film, ataupun video yang menurut saya itu sangat ingin saya berbagi kepada teman-teman semua untuk video reaksinya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan reaction sebuah video lagi teman-teman. Tapi video kali ini itu berbeda dengan video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Karena video kali ini itu saya akan melakukan reaction sebuah video lucu teman-teman. Nah, seperti apa saya melakukan reaction sebuah video lucu dan bagaimana sih video lucunya? Apakah benar-benar lucu atau hanya sebatas lucu-lucu biasa aja teman-teman? Nah, baiklah tanpa berlama-lama kita akan langsung lihat aja videonya seperti apa. Oh ya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang telah mengklik video ini, bahkan menonton video ini sampai habis. Terima kasih ya teman-teman semua ya. Dan saya tidak lupa juga mengucapkan terima kasih juga kepada kalian yang sudah mensupport channel saya dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah teman-teman, memberikan like serta berkomentar di video saya, ataupun kalian bisa berbagi video ini jika kalian bersedia. Oke, baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama kita akan lihat video lucunya atau video reaksi saya melihat video lucu ini teman-teman. Oh ya, channel YouTube ini yang akan saya lakukan reaction itu adalah channel YouTube Uro Yatogami. Nanti linknya saya sertakan di komentar pertama ya teman-teman ya, atau di deskripsi saya. Kita langsung lihat videonya. Oh, ini ada anak kecil nangis. Mana bensu ini ya? Malah balik lagi ya. Kenapa ekor motornya kok gerak sendiri? Jangan panggil aku anak kecil, Pak. Astaga. Aku Sipon. Nama aku adalah Sipon. Kalau berani, ada lawan aku. Pala dusing. Pala dusing katanya. Yang berbagaimana kasihan. Pecah-pecah curi ya kan. Astaga, setangnya pakai setir mobil. Setiap kali ya kalau tidur dulu ya. Mana kawannya nih patung. Ini kenapa nih adik? Mana ada satu? Oh ini si teman. Gak ada alat sih sumpah. Iya, ada pasangannya ya, rambutnya. Ya, minum boba, ambil makan kondok. Tumpah. Kok bisa? Itu mobil kamu kembalut? Ya, ada aja kreatif orang ini ya. Mau curi ya. Astaga. Aduh. Apa ini? Nah, ini kucingnya minta dikasih satu. Gak mau dia.
pendidikan pun gak mau dia. Astaga. Ya. Ya, cara dapatin pop mie goyang-goyang. Ngelek dikit gak ngaruh. Siang pagi malam. Apa ini? Jarinya. Iya, baru bangun tidur lagi dia. Ada ikan ya. Ih sakit itu sumpah. Di bawah kalau ada kayu yang runcing bahaya loh. Ini apa ini yang berisi? Eh apa cok? Bapak kok Garina? Bapak kok Garina? Kok bisa dia ngomong Garina? Apa ini cu? Kurang lucu ini tuh ya. Definisi zaman dulu. Astaga diterajang kok. Pandai pula monyetnya minta kau. Diambil semua. Nabrak. Gak ada yang dapat. Kena ke matanya pula tuh. Astaga. Ini sama nih kayaknya nih. Itu telan cok. Mati. Mati itu loh tadi gugupnya itu. Iya, gak mau dia potong kuku. Ih. Dari kali. Gila, yang satu badannya besar, satu kecil kau. Ngeri kali. Mimpi kurang dibantu. Ninja bara dia. Apa ini? Lah, si kuning gak kenapa-kenapa cok, si oren. Malah dia yang ketakutan. Lah. Kenapa dia? Cakep. Matanya itu loh. Aduh. Rese ini burungnya ya, sumpah. Aduh. Apalagi nih? Dek. Dari kecil udah bisa gitu. Lagi makan, kawannya buang air. Kenapa nih? Oh, nyangkut usahanya. Ya, balik lagi. Nyangkut lagi. Kayak ini bakar-bakar. Astaga, kandang ayamnya roboh. Ini sih lebih ngina sih ya, sumpah. Nggak lucu sebenarnya. Masa orang pakai kursi roda disuruh. Ini lebih lagi nih. Simple.
Jadi tanpa harus membuang uang koin, dia pakai kartu ATM-nya, teman-teman ya. Dikira di situ ada mesin ATM kali ya, mesin gesek. Aduh, baiklah teman-teman semua. Itu kita sudah lihat video dari channel YouTube-nya yang tadi saya bilang, teman-teman ya. Itu nanti saya sertakan di komentar pertama ataupun di deskripsi, teman-teman. Hanya sekitar 8 menitan tadi videonya. Dan saya rasa videonya itu ada yang lucu, ada juga yang nggak terlalu lucu, teman-teman. Kalau untuk ngakak sekalian sih, maksudnya ngakak yang sampai gimana gitu, enggak sih. Kalau video ini ada yang kurang sih, kurang semuanya itu lucu, enggak termasuk semuanya sih, ada beberapa juga yang lucu, teman-teman. Terus kalau untuk yang paling ngakak menurut saya itu yang tadi, yang pas dia kawannya lagi mancing dapat ikan, terus dia jalan di jembatan, jembatannya sampai bolong ataupun patah itu jembatannya, teman-teman ya. Baiklah, saya rasa sampai di sini dulu video reaksinya. Mungkin ada yang kurang-kurang, teman-teman, ataupun saya kurang terlalu berekspresi, kalian bisa komen di bawah, teman-teman ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis, yang mensupport channel saya, mengklik tombol subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Terima kasih ya teman-teman semua ya, kalian hebat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Surya Ramdhani, and bye-bye.